Dah jawab dua-dua orang, seorang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Muzani bin Abdul Rahman, panel ceramah kita pada pagi ini. Ha, lain tu kan ili sikit nampak tu. Okey. Tuan Imam Bilal, jawatankuasa Surau Pok Ngoh. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih memberikan nikmat Islam, iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan kedua-dua nikmat ini pada kita semua, tetapkan kaki kita di atas jalan agama ni istiqamah. Dan mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, diampun segala dosa kita dan dimasukkan dalam syurga Allah. Amin. Muslimin muslimat dirahmati Allah, tajuk forum yang diberikan kepada kita pada pagi ini secara bebas, cumanya berkisar tentang sambutan Maulidur Rasul. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, terlebih dahulu molehlah kalau kita semua mendengar sedikit bacaan selawat yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Muzani sendiri, dan kita semua pakat berselawat beramai-ramai bagi menghidupkan suasana pagi kita pada hari sambutan Maulidur Rasul ini, insya-Allah. Tafadhal mashkura Ustaz. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz Abdul Manaf aka Ustaz Salam. Alhamdulillah kita ucap syukur pada Allah kerana pagi ini kita dapat bersama dalam program santai-santai saja sepenuh Maulidur Rasul. Soalan Ustaz Salam tanya, saya jawab. Saya tanya, Ustaz Salam jawab. InsyaAllah. Jadi pagi ni kita pakat-pakat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita duduk pada bulan yang penuh mulia kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sama dalam surah kita ni, alhamdulillah pagi ni lebih kurang 200 orang. Dan dalam live, tolong tekan button share kerana pagi ni kita bertuah dapat bersama dengan Ustaz Abdul Manaf aka Ustaz Salam aka Ustaz Aaron Aziz. InsyaAllah kita pakat selawat ramai-ramai. Dalam live ada nama Abu. Ha? Nama copy-copy link saya bawa. Okay. Kalau jelas, komen jelas ni. Yang sama dalam live. InsyaAllah kita mulakan pagi kita hari ini dengan mengucapkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الحمد لله. Jadi pagi ni kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ni dapat kita berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang sangat besar kerana selawat ni tuan-tuan sekalian, Allah Taala memulakan dirinya dan para malaikat barulah diperintahkan pada kita. Perintah sembahyang Allah Taala sebut aqimus solah direct pada kita. Wa atuz zakah, zakat direct pada kita. Bila bab puasa Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, juga direct pada kita. Tapi bila timbul bab selawat Allah Taala sebut innallaha, Allah mulakan dirinya. Wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, senantiasa berselawat pada nabi. Ya ayyuhallazina amanu, ya orang beriman, senantiasalah selawat pada nabi. Wasallimu taslima, ucap selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa nama senantiasa. Jadi itulah besarnya
darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya kita kena selawat Maulidur Rasul ya. Cuma biasalah bila hari tertentu kita lebihkan. Kan orang Melayu ni dia begitu. Guru dia jadi guru sama dah. Hari guru baru dia beri hadiah. Kan mak dia mak sama dah. Hari ibu baru dia beri hadiah. Jadi Maulidur Rasul ni walaupun zaman Nabi sahabat dak sambut tapi dak dah sampai bid'ah yang dalalah. Kita sambut kenapa? Nak ingat eh. Nak ingatkan semula. Kadang-kadang kita lupa pada bukan manusia. Huwa afdalul makhlukat. Makhluk paling mulia. Indal itlaq secara mutlak. Nabi Muhammad ni makhluk paling mulia. Secara apa nama? Secara mutlak. Yang wajib kita muliakan lebih pada ayah dan apa nama anak-anak kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, giliran saya lah pula tanya. Jadi saya minta Ustaz Abdul Salam ataupun Ustaz Abdul Manah. Ustaz cerita sikitlah tentang apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul je. Kita minta secara umum cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan apa dia Ustaz Abdul Manah. Sekejap ya, Ustaz. Sekejap ya, anda cakap sekejap. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muzani, Ustaz UAM, Ustaz Ahmad Muzani di atas soalan yang walaupun rekah tetapi sebenarnya soalan yang cukup hebat lah. Jadi bila soalan hebat, dia sesuai dijawab oleh orang yang hebat. Dan memang kaedah pun sebut bahawa bila telah ada air, maka tayammum tadi tak ada gawar dah. Jadi untuk menyempurnakan sembahyang tadi dia perlu pada air dah. Jadi kita segera baliklah pada Ustaz Muzani insya-Allah. Tafadhal Ustaz, insya-Allah Ustaz. Kita yakin Ustaz Muzani insya-Allah. Dengar molek-molek dah insya-Allah. Jelas insya-Allah. Izinkan saya berpantung. KL Gangster, ada Malik, ada Jai, ada Tailor. Ustaz Manah kuat lelok. Nak lari juga. Tuan-tuan jangan bagus, santai lah, santai. Maknanya main baik itu lah pun depan ni. Santai. Aku tanya, aku jawab. Jadi tuan-tuan sekalian, apa namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah sahabat saya sejak daripada Mesir, Ustaz Abdul Salam. Tidur sama, makan sama. Cuma beza, dia best student. Saya tak apa cerita di mana. Jadi dia orang jawab lalu ada muka. Ustaz Abdul Manah menunjukkan kita sunnah Nabi yang besar, iaitulah tawaduk. Baik. Dia sebut pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga aku jadi yang paling dia kasih lebih pada ayah, lebih pada mak, lebih daripada anak-anaknya dan lebih pada manusia sekalian alam. Kita kena kasih pada mak, kasih pada ayah, kasih pada anak, kasih pada kawan, sahabat, kena kasih. Tapi yang disebut di sini adalah paling kasih siapa dia? Mesti kasih lebih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena sedar sebab apa kena kasih lebih? Kerana Rasulullah lah yang paling kasih pada kita. Lebih pada mak, lebih pada ayah. Mak kita lah, tak usah sebut hak lain, mak lah manusia paling kasih pada kita. Tapi Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam satu riwayat, hari kiamat bila kita tak cukup pahala, Allah Ta'ala suruh cari orang yang paling kita rasa dia kasih ke kita. Hari kiamat esok-esok. Dan ada orang bila dia timbang, dia nak seri pahala.
Maka Allah Ta'ala perintah pada dia, cari orang yang mu rasa paling kasih pada mu atas dunia, minta dengan dia satu je pahala. Lalu direkahkan, cari punya cari, hari kiamat ni nak cari seorang bukan senang. 100,000, 100 tahun boleh jadi. Jumpalah mak, jumpalah ibu. Dia jumpa ibu, lelaki ni minta, wahai ibu, aku perlu satu pahala. Boleh tak bagi aku satu pahala? Kalau atas dunia mak bukan satu. Ya, segala benda diberi pada kita. Itulah hebat ibu. Seorang manusia yang tak boleh kita tanding dia punya pengorbanan. Ayah besar dah, besar lagi ibu. Maka Nabi menyebut ummuka, 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 ibumu tiga kali barulah ayah. Bukan makna ayah tak hebat, hebat juga, tapi lebih besar pengorbanan ibu. Hari kiamat berbeza. Bila dia minta pertolongan, apa jawab mak ni? Akhafu ma takhaf. Disebutlah hadis Nabi SAW, aku takut sebagaimana kamu takut. Maka hari ni aku tak boleh bagi walau satu pahala. Mak kita tak boleh beri. Nampak? Aku tak boleh beri walaupun satu pahala. Kenapa hari kiamat pahala itu sangat mahal? Sangat mahal. Atas dunia kita rasa murah. Dia macam barang atas dunia lah. 50 masuk pasar raya murah. Masuk dalam tabung mahal. 50 ya pasar raya murah. Kan bini kata nak pergi pasar raya mall. Mall. Kuatan mom dia. Mak Jin. East Coast Mall lah. East Coast Mall. Mak Jin awak tak tahu. Wal ketamu aminu. Gi kuatan mall kalau suami bagi 50 bini kata nak beli dia sikit. Tapi kalau nak taklah tabung jadi besar. Di atas dunia pun ada barang, ada setengah tempat dia tidak dipandang kerana murah. Ada setengah tempat dia jadi paling mahal. Kan? Suasana biasa pelapung RM2.50 mahal. Tapi bila kita tengah lemah tengah laut, orang lemah orang pelapung nak hak mana? Mana mahal ketika itu? Betul tak? Maka hari kiamat sangat mahal pahala. Maka mak dia kata tak boleh. Maka cerita ni panjang. Dia akan cari ayah lepas tu, cari kawan. Saya ada cerita lah. Mak dah beri, ayah kau dah beri. Nah, ayah dah beri, kawan baik kau dah beri. Ketika itu barulah rasa besarnya pahala. Tapi ada seorang manusia yang memang menunggu kita untuk tolong kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kata, salil wasilah. Salil wasilah. Mintalah pada Allah supaya Allah beri padaku al-wasilah. Kemudian Nabi kata, minta juga supaya Allah beri padaku al-maqam al-mahmud. Ini semua Allah janji dah. Nabi saja suruh kita minta. Kan itu perintah Allah. Maka adalah doa lepas rabang tu. Allahumma rabbaha zid da'wati tammah. Wassalatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanin wasilah. Betul tak? Ati Sayyidina Muhammad al-wasilata wal-fadilah wal-sharafah wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wa-ba'asul maqamal mahmud. Lima-lima tu kata Nabi SAW bila Abu Hurairah tanya, itulah dia syafa'ati li ummati yawmal qiyamah. Syafa'atku untuk umatku hari kiamat. Maka kita kena kenal dia. Kita tak kenal, tak sayang. Lah, orang kita tak kenal, kita tak sayang. Orang kita tak kenal, kita tak kasih. Maka kena kenal. Kena kenal. Nabi paling kasih ke kita. Hidup masa hidup. Masa apa nama nak mati. Kita mati pun. Nabi wafat dah ni. Tunggu kita hantar selawat. Hadis sahih. Untuk Nabi balah. Kerana itu Nabi yang boleh tolong kita. Setelah Nabi wafat. Kita hantar selawat. Malaikat akan sebut nama kita. Nama ayah kita. Selawat padamu ya Rasulullah. Nabi akan balah. Balah pada Fulan Ibn Fulan menyebut nama kita. Bangkit pada kubur, hadis sahih, orang pertama Nabi Muhammad. Soalan pertama tanya kita, apa khabar umat aku? Hari kiamat Nabi tunggu kita di beberapa checkpoint. Di timbangan, di titian sirat, di apa nama telaga Haudi, telaga Haudi Rasulullah, telaga Kausar.
Kenapa? Nak tolong kita. Nabi Muhammad tak suka dan tak mahu kalau boleh umatnya masuk neraka jahannam. Kalau nak semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kena letak yang paling kita kena kasih orang yang paling kasih ke kita. Kena kasih belaka, tapi yang paling kena kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak manah pula kita nak dengar. Tak manah kena we got sikit. Padahal tu dah rasa duduk bawah dah rasa. Tak manah cerita sikit tu. Padahal saya nak saat Abi Waqas. Allah. Tak kena cerita tu sedap ni. Okey. Tambah khidmat siapa? Allah. Kau sungguh. Dah sana kita di musi. Iyulah lagi tak sampai tu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau salah betul ni. Hai, betul lah kira tu. Apa namanya? Yang sangat baik, yang sangat taat pada ibunya. Nampak? Masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Ke saat ni? Saya tanya tu, nampak je. Jadi masuk Islam. Dia orang taat ke mak. Bila masuk Islam, mak dia tak setuju. Lalu mak dia tahu dah, saat Abi Waqqas ni memang taat ke dia. Lalu dia ugut, mogok lapor. Mak dia kata, saat kalau mudah balik agama asal, aku mogok lapor. Ya mak mati. Saat orang kasih ke mak. Tapi di sini contoh saya nak bagi, kasih kepada Allah dan Rasul melebihi segalanya. Kerana siapa yang buat mak kita? Allah. Siapa yang suruh kasih ke mak? Allah. Layaklah Allah lebih kita kan kasih. Maka saat kata, kalau kamu mogok wahai ibu mati, aku takkan balik pada agama saya. Lalu Allah beri 100 nyawa. Hidup semula. Mogok pulak, mati. Hidup, mogok pulak, mati 100 kali. Aku takkan balik pada agama saya. Kerana tu lebih besar. Jadi bukan mana saat ada kasih mak dia, kasih. Bertembung kasih Allah. Kita utamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia faham eh? Ginilah mudah. Orang ada anak lah. Orang tak ada anak boleh jadi kurang tahu. Keri, apa nama, wadik, abah, gabang. Ada anak kan? Kita beri sehabis kasih. Esok dia tua, dia menikah. Dia duduk jaga mak tua dia. Itu dia tu. Dia lima mak tua. Rumah mak dia lewah je. Tak singgah. Kerja kau lupa. Balik kampung, balik rumah mak tua. Pong, bawa kau lupa. Balik lagi mak tua pula. Pung tembok kau lupa. Mak tu tak singgah, mak. Apa rasa mak? Rasa hati tak? Rasa hati tak? Kalau mak tu tak rasa hati, bukan orang. Itu bukan orang. Bukan orang. Lagu se. Lagu bukan orang. Jadi tuan-tuan sekalian, tu bukan orang. Kenapa? Aku beranak kamu. Aku beri macam-macam kamu. Beri nyawa masa beranak. Dia lebihkan ibu mertua. Nampak tak? Maka layaklah maknya marah, maknya sedih. Itu yang beranak. Ni yang buat kita. Allah buat kita diutamakan makhluk berbanding Allah Ta'ala. Maka tak layak. Sebab tu kita kena letak kasih yang paling tinggi pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Dia sila. Tanya nak menjawab. Okay, Ustaz.
sambut Maulidur Rasul ni Zak, sebenarnya apa tujuan dia? Dan macam mana kita sendiri ni hari ni ni kita nak sambut Maulidur Rasul tu, kita nak pastikan sambutan kita tu beri manfaat dalam kehidupan kita. Mana cara tu? Sebab kadang-kadang kita tengok orang sambut, tapi penghayatan dalam kehidupan tu tak nampak Ustaz. Guana tu Ustaz. Nampak Ustaz. Tak usah ni bagi Ustaz. Jadi minta Ustaz lah dengan Ustaz. Boleh Ustaz? Ke tak boleh? Boleh Ustaz. Ha, tu lah utuh Ustaz. Okey. Patut Ustaz. Mi alik tapa. Mantap. Baik, afadhi Ustaz Abdul Manaf yang dirahmati Allah dan seluruh hadirin dan hadirat ada seorang muslimat, ada seorang dalam dan seluruh apa nama para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa tujuan kita sambut Maulidur Rasul? Tak ada lain tak bukan antara cara nak tunjuk kasih. Maka kita sambut hari jadi bini kita nak tunjuk kasih lah. Maka bila sebut kasih-kasih ni, barang yang tidak mampu diidrak oleh hawas ni panggil. Barang tak boleh kesan dengan panca indera. Cinta, sayang, kasih, boleh pegang dengan tangan? Tak boleh. Nampak tak? Mata kasar? Tak nampak. Maka barang tak nampak, adakah tak ada? Tak mesti. Nah, ada orang dia kata tak ada apa, ada lah. Ya, musyikim koh dia kata apa? Dia kata, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Tak nampak? Tak nampak lah tak? Tak boleh. Atas dunia pun ada dah barang tak nampak tapi. Tapi ada. Angin. Ada. Mana angin? Tak nampak. Kan? Bau minyak wangi. Ada tak? Tak ada tak bau. Ada. Mana? Tak nampak. Maka barang yang ada tapi tak nampak, maka dikesan dengan qarinah, bukti. Ha, bukti. Sebab tu hukum orang yang ketuk. Ha, dia ragu. Mari rasa ketuk. Ketuk kedok ni. Ketuk kedok. Ha, maka dia kena ada qarinah. Bunyi. Ataupun bau. Tak bunyi, tak bau. Ketuk kedok. Tak ketuk. Ha, kan biasa mari tengah mayang, yang main perut ni. Ketuk kedok dia. Ha, dia main ketuk kedok. Nampak? Ragu. Maka ambil hak asal ada ketuk. Kenapa? Tak ada korina. Kecuali bergegur bunyi. Regung. Ketuk kedok lah. Ketuk kedok. Ketuk apa bergegur dah bunyi. Tanya apa kena bergegur dah. Cabut atas. Ataupun hak jenis tak bunyi. Pesan. Lalat hak biasa main kat tahi pun mati. Jadi tuan-tuan seliang, tu dia panggil qarinah. Maka kita sebut pada isteri kita, I love you. Ha, kalau belajar balaghah Ustaz, apa nama percakapan kita ni dua. Khabari insya'i. Bila sebut khabari, ma la yahtamilul kizbu, al-kizbu wal, wa, ma la yahtamil sidku wal-kizbu. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Suami kata ke isteri dia, I love you. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi betul, boleh jadi pelawak. Maka barang yang tak nampak, nak tahu ada dia, bukti. Maka bila sebut kasih ke Nabi, sambut Maulidur Rasul, kena ada bukti. Ha, kena ada bukti. Maka sambut Maulidur Rasul, beragak sampai hitam muka. Nampak? Ada Nabi suruh, tak buat. Nampak? Hak Nabi larang, kita langgar. Eh? Maka Allah Ta'ala sebut, قُلْ إِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Kalau kamu kasih pada Allah, ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi. Maka antara tanda kasih pada Nabi, ikut. Ha, maka sambut oleh Rasul ni bukan sekadar kita selawat. Selawat kena, tapi sekadar selawat ada adik. Sekadar menuturkan cinta. Kan? Ha, sebut kamu ke bini kasih, kasih, kasih. Tapi mu, tangan tak muka kamu. Bum, bum, bum. Tapo. Tak kena, tak sinkronis dengan mulut dengan apa yang kita buat. Nampak? Ha, maka
cinta menghasilkan kasih sayang. Tanda kasih sanggup berkorban. Betul tak? Tanda kasih yang pertama. Ha, tengok. Ya betul. Tanda orang tu kasih. Kasratuz zikri. Banyak menyebut. Betul tak? Orang tengah dilamun cinta, dia banyak sebut nama orang puang. Lepas tu tubik lagu-lagu nama orang puang. Betul tak? Banyak menyebut nama sang kekasih. Bisa lagu tak? Kau jasni tanda. Macam-macam lagu orang puang tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, tanda kasih banyak menyebut. Ah, mak jin tanya mu. Mari ya. tanya maknah, tanya mu. Mana maknah hati mu tanya mu. Nak dia ke? Dak eh, dak eh. Memang naklah tu. Bila tanya sok mu, bila orang dak berakhir dak sebut nama. Ah, maka kita kena banyak sebut nama Nabi, selawatlah. Tiap pertama. Tanda kasih juga apa dia? Ha? Tanda kasih lagi. Banyak sebut lagi tanda kasih. Allah mula mencari-cari. Tak secara dalam. Gali dalam. Siapa orang yang? Siapa dia ni? Stok Facebook. Ha? Cari Instagram dia. Maka tanda kasih pada Nabi. Mula belajar mengenali Nabi SAW. Pergi kuliah dengan sirah. Dengar syama'i Nabi SAW. Kadang kita ni, kita tak kenal Nabi pun ni. Masalah hari ni, orang yang mengaku ikut Nabi, telah mengfitnah Nabi. Faham? Kita tengok dia pakai serban, pakai jubah. Kita tanya, ikut Nabi? Mulut uduh. Ha. Perangai orang tak suka. Jadi orang nampak, gini Nabi. Padahal tak fitnah. Nabi tak begitu. Sebab tu bila pakai pakaian Nabi, kena ambil dua-dua, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kena ambil syakal, kena ambil jauhar. Kulit dan isi. Kena ambil kulit je. Ha, kayu boh, kasi kebang. Bini tak boleh nakoh. Bini kata, menyebabkan pandangan buruk pada orang yang mengikut Nabi. Faham lagi? Ha, maka kita kena kenal. Maka kita pun belajar rupa Allah. Nabi ni sahabih-habih mulia, sahabih comel, luar dalam. Luar manusia paling smart Rasulullah. Sebab tu kalau ikut Nabi kena smart, bukan kena selekeh. Yang aku ikut Nabi, dia pun bersugi. Betul tak ikut Nabi? Betul. Nabi bersugi dalam keadaan bersih. Ni bersugi, tak kayu sugi lah kocik. Jodoh. Lepas tu pergi mayang, jatuh. Golek, masuklah hidung untuk ilah. Terus hidung untuk ilah. Tuan-tuan lihat. Itu contoh, faham lagi? Rasulullah orang smart. Belajar, rambut Nabi saja ada berapa jenis? Tak, mari saya tengok. Berapa? Ha? Panjang, rambut Nabi. Dan Nabi senantiasa ada sikat-sikat di tangan kamu. Dan rambut Nabi berminyak. Pandai orang smart, orang kemah. Itu tak betul? Ha. Rasulullah. Dan kalau kita belajar, Allah mengenali batang tubuh Rasulullah SAW, rupanya banyak hok ngaku kata ikut Nabi, rupanya tak begitu. Ha, kita kena belajar. Eh? Rasulullah contoh suami terbaik. Dalam kitab Syama'i sebut, Nabi balik di rumah satu hari, lapar perut, lapar. Tengah lapar ni, atas meja tak ada makanan. Aisyah kata, ni je ada roti. Sebelah roti, khal, cuka. Cuka, cuka epa, cuka buah-buahan kan? Nabi duduk langsung tak ada marah, tak ada tunjuk muka, senyum Rasulullah SAW, lalu terpacu mulut Nabi, ni'mal idam al-khal. Ya, isteri ku, inilah makanan paling baik, cuka. Ulama kata dua. Yang pertama, Nabi sangat menjaga hati isteri. Nombor dua, nak kabur khal. Cuka tu berkhasiat. Ha, lalu kita ngamuk dah. Betul dah. Ngamuk. Ada cerita. Ya? Ni kisah benar lah ni. Eh? Orang masjid. Bini dia salah masuk yang ambil nasi. Yang pusing, puk atas kepala. Ha, jauh kita daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu kadang orang tak suka imej senang calon sebab kita yang salah. Eh?
anggap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sahabat paling baik. Betul tak betul? Dalam perang Khandaq lapor. Lapor kali pagi kan lapor. Nabi senyap dak kamu. Hak jadi tahu Jabir bin Abdullah ternampak jubah Nabi terselok. Tengok-tengok perut Nabi ada tali batu tengah. Rupanya tengah lapor. Jabir balik rumah, khabar ke bini. Masuk yang Rasulullah lapor. Bini dia kata ada kambing kecil. Masa tu ada orang kambing abah kau adik. Kambing Jabir kecil. Jabir kata, bini Jabir kata, jangan ajak belaka bang. Tak cukup. Ya, tenteri Islam ramai, jangan ajak belaka. Jabir kata tak apa. Khabar Rasulullah. Ya Rasulullah, yang ramai tak nak ikut. Nabi kata mana boleh. Nak ajak aku, ajak semua. Ni sifat sahabat. Kalau kita... Siakap putih. Jangan kabur korang. Itu perangai kita. Yang dicontoh sekalian. Ketang boleh tak? Ketanging ni. Imako juga ke dia tu. Dah. Kau buat tuan-tuan sekalian, perangai kita penting di diri selfish. Rasulullah dak. Rasulullah tak boleh. Jabir pusing. Panggil belaka tentera Islam, makanan sikit panggil belaka. Rasulullah tu jangan bimbang, biar aku bagi lauk. Bagi-bagi kenyang habis tentera Islam nyanda. Last sekali Rasulullah makan, Jabir buka dak luak lauk. Yang pertama nak khabar mukjizat Rasulullah. Yang kedua nak bagi tahu Nabi mengajar kita jangan ada sifat penting diri. Yang hari ini mula tersebar dalam diri umat Islam, penting diri sendiri. Piti berlambak, kerja kontraktor, nak? Oleh kerana betul-betul tak ada selit. Mula tipu, mitok rumah PPRT. Saya pernah jumpa lah, mak saudara di Kuala Berang tu, duduk rumah murah. Rumah sebelah dia kuci. Saya tanya rumah siapa? Tuan ni tak duduk sini. Kontraktor. Kontraktor bahan kat rumah murah. Asal aku boleh sudah. Orang susah boleh tak boleh, bab lain. Ini perangai orang kita. Nampak tak? Selfish. Penting diri. Jadi ini kalau kita sambut pada Rasul nak beringat benda ni lah. Kita kata sayang Nabi, hak Nabi ajar kita tak ikut. Jadi tuan-tuan sekalian, apa nama Nabi tak? Tak ambuh. Nabi kata ajak semua. Akhir sekali makan kenyangnya dua belaka. Dan yang ketiga, bila kita bagi, Nabi nak ajak, berkat tu lebih. Makan, kalau boleh jangan seorang. Ajak ramah-ramah. Berkat. Apa saja kongsi berkat. Itu antara contohlah. Yang boleh kita ambil, maka Ustaz Manah kata, apa tujuan sebenar? Untuk kita ingat balik. Untuk kita buktikan kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Okay, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Gini lah, kita buka dapat maksa pun nak macam nak tanya soalan. Gini lah, kita buka kau ramai. Dengar. Apa, kita buka. Buka soalan penonton kan, buka. Apa suka pula. Satan. Ha, boleh? Dia gembur, boleh? Dia dah. Orang buka soalan, aku soalan. Masuk dia masuk. Soalan live ada tak? Ada. Habis tak? Sila sat. Online banking. Ada soalan? Soalan senang sudah. Dalam live ke kalau ada baca ni. Kalau di sini ada apa-apa soalan? Ada soalan. Dalam live kita baca je tak kat kok ada. Ustaz mana? Ada dalam live. Tak. Ada soalan dalam live? Tak dok kita ni . Boleh berhenti pukul berapa dah? Pukul 7:30 dah. Ada Mak Jen ada nak tanya? Bu? Mak. Tanya Ustaz Salam tak? Orang segang yang Ustaz ni. Abah Haji, ada soalan Abah Haji? Seling? Balik orang nak akang. Bila selagi dulu Ustaz mungkin okay, tengah mikir tu. Alang-alang tu boleh tak? Insya Allah.
Syarat. Maksud? Lagu Fattabi'uni tak? Allah, 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 Allah. Tak ingat. Allah, Allah. Memori, memori tak? Tak ingat. Tak ingat. Ada, ada. Soalan lain. Cik-cik. Ada, ada soalan, ada soalan? Boleh tak selawat dalam hati atau kita kena lapah di mulut? Boleh berlaku. Boleh tak soalan, boleh tak selawat dalam hati atau lapah dengan mulut? Boleh berlaku. Yang terbaik dengan mulut lah. Ada tempat tak boleh nak sebut ke mulut. Selawat dalam hati. Ya. Yeah. Cara betul selawat ke tak? Cara betul. Baik. Cara betul selawat. Tak salah? Lewat. Ida tak. Allah. Maka cara betul selawat nombor satu, selawat dia ada banyak. Maka yang paling betul ambil hak yang diajar oleh Nabi dalam ibadat yang paling mulia, iaitu sembahyang. Benda hak kita buat sakut dengan sembahyang paling mulia. Kalau orang tanya kita ibadat apa paling besar, tak ada boleh lawan sembahyang fardu. Ibadat wajib. Ibadat sunat apa paling besar? Semayang sunat. Baca Quran di mana paling besar? Baca Quran dalam semayang. Zikir paling besar? Zikirlah semayang. Selawat paling besar? Selawat hak kita baca dalam semayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ala wa sahbihi wa sallim. Itu paling tepat. Kena ada dalam nas. Maka kita baca waktu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun dengan mushtaq yang lain. Salla, sallu, fi'ama, fi'am, dhorek. Boleh belakang. Asalkan ada kalimah selawat. Orang tanya boleh tak tambah sayyidina? Boleh. Tak ada masalah. Jangan baloh bak ni. Jangan baloh bak ni. Jangan baloh. Sebab apa tambah sayyidina? Kerana hormat. Adab. Kan? Ayah kita nama Usin. Panggil ayah ke panggil Useng? Panggil Useng kita. Useng. Kena tumbuk dia ayah. Aku wajar. Tapi kita pun jawab. Dah nama ayah Useng kan? Betul tak? Kalau ikut betul tak betul? Betul tak? Betul. Tapi kurang adab. Maka Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ni sayyid ketua anak Adam. Dan aku tidak berbangga. Maka kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam semayang sebut Sayyidina, boleh tak masalah. Tu hadis sebut. La tusayyiduni fi salah. Jangan sebut Sayyidina pada kula semayang. Tu hadis maudok. Bukan hadis tak maudok tu. Hadis reka. Maka tak sabalah. Allahumma salli ala Muhammad, boleh pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh pahala. Boleh pahala. Cuma yang paling tepat, kalau salli tu fa'il amal, wasallin pun kena fa'il amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan yang paling sempurna, sebut belaka. Keluarga, sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, paling kurang. Yang paling sempurna, wa ala alihi, alihi keluarga. Wa sahbihi, sahabat. Wa sallim. Kalau sebut fa'il mudhari' macam kita selawat tadi, sallallahu ala Muhammad, salla fa'il mudhari' telah berselawat Allah pada Nabi, past tense. Maka wasallam kat orang kena mudhari' juga wasallam. Boleh kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, salla wasallam. Allahumma salli alaihi wasallim. Itu cara yang betul. Sallu sallimu sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam sallu alaihi wa sallimu. Cara yang tepat. Boleh tak dosa kalau tukar, tapi kena suka dia orang Arab kalau salah tu jadi pelik bahasa. Saya telah makan nasi dan akan meminum air, boleh tahan lagi. Tapi kalau bolok tukar, domen tu tukar jadi kurang comel. Itu cara selawat yang betul. Lalu orang pun tanya, kalau ni kan meltok, Ustaz. Meltok je selawat. Ya hanana selawat kot kata. Allah Allah, arisna ya Rasulullah. Kata selawat kot. Bukan selawat. Itu madaih.
puji-puji pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah. Bukan selawat, itu madaih, syair memuji Nabi. Dia selawat kena ada kalimah salla, sallu, salli, salawatun, itu selawat. Lagi ada soalan ni? Pendapat ustaz, ada yang setengah masyarakat kita kalau sambut maulid ni bila? Tu soalan biasa tu, asal bagi bagi berdosa nak balas buat tu. Tak salah jawab. Datang bertanya ustaz. Datang bertanya macam dah ni. Dia tak tanya ustaz macam tu. Ustaz nak jawab. Dia tak. Si? Jawab sekali. Kapau kapung ni 200 orang. 200 orang. Sila tak? Sama dah Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina. Padahal apa dah? Hak ni saya tak mau jawab lah soalan ni. Baik, orang kita wahi mari Syabang ibadah puasa. Ibu ibadah. Jadi jawapan dia sama je. Jawapan dia macam ulama sesat dah. At-tarku la yantijul hukmu. Barang yang Nabi tinggal tak mesti haram. Faham tu? Maka ada memang bid'ah, ada bid'ah hasanah. Ada yang dalalah. Ada yang pakar tak mau sambut. Sila. Mudah. Sebab Nabi dah buat. Sila. Ada orang sambut. Sila. Tak sobat lah. Yang kena baloh orang lawan Nabi. Orang lawan Nabi senyap pula. Mana? Orang hina Rasulullah dia diam. Dia wajib baloh bak ni. Orang tak sembahyang dia tak using. Hidup baloh bak orang sembahyang. Sembahyang kunuk ke tak kunuk? Kunuk ke tak kunuk? Dia tak cerdik. Ustaz Fadina kata orang Melayu bukan bersatu tak ada. Baloh pun tak ada. Benda yang tak perlu. Lagi? Apa ada sirat di sebalik? Perkara tersirat. Tu wallahu a'lam. Ke benda apa? Hikmah. Jadi nak kata benda sebenarnya tujuan faedah. Jadi benda tu luah. Tak salah kan? Sila tak salah. Sekali je. Harapan orang ni. Tukar timer. Kalau kita suruh tu lah. Mak istri awak je. Saya duduk depan tu. Kita dengan Nabi Muhammad SAW. Perhubung kita dengan Nabi setelah Nabi wafat, selawat. Hari biasa malaikat atau hari Jumaat sampai direct. Jadi kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Besar tak besar selawat ni, setengah ulama kata amalan lain riak Allah tolak. Selawat Allah terima. Allah terima walaupun riak. Nak surah ustaz duk mengajar sebut nama Nabi senyap belaka. Kan Nabi kata al-bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang paling kedekuk ni, siapa dia? Sebut nama aku langsung tak selawat. Kalau sebut nama pemain bola setok lalu. Sebut nama aku tak selawat langsung. Itu orang paling kedekuk kata Nabi. Maka kita pun selawat. Kita tengok orang tak selawat, kita pun sallallahu ala Muhammad, kita buat kuat. Allah terima. Bahkan kalau orang lain ikut pula kita selawat, boleh pahala. Maka besar. Sekali Allah balas 10. 10 Allah balas 100. 100 Allah haramkan daripada api neraka. Kenapa makna Allah balas-balas tu? Kita selawat, Allah selawat. Sama tak sama? Selawat Allah pada Nabi, angkat darjat. Selawat Allah pada kita adalah bentuk ampun dosa. Maknanya kita selawat sekali pada Nabi, Allah selawat pada kita 10 kali kan? Apa makna? 10 kali keampunan dosa.
Maka ini hubungan antara kita dengan Nabi setelah Nabi wafat. Maka malaikat akan hantar, ya Rasulullah, apa nama Alih, bukan Alih Irfan, Alih ni apa? Nama penuh Alih Ridwan bin Yaakub. Berselawat padamu ya Rasulullah. Alih Irwan bin Yaakub, kata mereka, aka Mak James. Berselawat padamu ya Rasulullah. Rasulullah kata, balas selawat aku kepada Alih Ridwan bin Yaakub. Nabi sebut nama kita. Dia kata 10 kali atau 10 kali Nabi sebut. 100 kali atau 100 kali Nabi sebut. Takkan Nabi dia ingat lagi kiamat. Nampak ni? Maka tu hubungan yang tinggal. Kata Al-Imam Ibn Hajar, Nabi boleh tolong kita macam-macam masa dihidup. Boleh tolong macam-macam hari kiamat esok. Tapi dalam tempoh duduk di alam barzah, satu Nabi boleh tolong. Raddus salawat. Balas salawat. Nampak ni? Lalu orang soal pulak. Nabi hidup ke? Lalu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menafsirkan ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Allah Ta'ala kata, jangan kata orang mati syahid tu, matilah kubur. Mereka hidup. Maka famin babil awla. Kalau orang mati syahid hidup, Nabi terlebih utama hidup. Menunggu kita selawat pada Nabi SAW. Jadi selawat ni bukan kerja orang tua, bukan kerja ustaz, kerja kita semua yang mengaku kasih pada Nabi. Jadi penutup pagi ni lah. Allah, kita dengar sikit lah. Allah, lagi tak umur. Allah, ustaz bagi kata. Oh, campang sikit lah. Wah ngelah, wah ngelah. InsyaAllah, ustaz. Saya dengar lah. Cara merobi bersama ustaz Uzani, insyaAllah. Ustaz, ustaz. Menutup sikit. Sikit, ustaz. Dua minit, ustaz. Dua minit, ustaz. Ruh, ruh, ruh. Rikum, abang. Tak ada lah. Kita penutup. Dua, pagi ni nak dengar ustaz salam. Haa, gitu. Ya pula apa nama? Lelong. Jadi insya-Allah kita tutuplah tadi selawat dah, padahlah pagi ni. Jam telah menunjukkan 7:40. Kita makan-makanlah pula. Insya-Allah. Terima kasih yang bersama pagi ni dan yang bersama dalam siaran live. Santai saja. Jadi tuan-tuan, mohon maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah kita dengar sikit lah selawat daripada sepatah dua ustaz salam. Ni sungguh ni dak gurau. Sepatah dua mutiara nasihat untuk anak-anak muda dan anak-anak yang dak berapa muda. Bagi tua baru. Anak dak berapa muda lah depan kita. Apa namanya? Kata nasihat. Mutiara kata daripada Ustaz Abdul Manaf. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahu Akbar. Sikit-sikit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Barang comel dah. Kalau kita ejah aku jadi uduh mula. Jadi kosong. Apa makna tak ni Ustaz? Benda tak? Astaghfirullah. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kita dengar Ustaz Muzani penutup Allah. Biar kemah lalu. Gogeh-gogeh berang kemah ni. Ejah-ejah tak jomel. Jomel. Sini-sini tak? Sini Ustaz. Kaji tengok Ali Pena gocoh. Awal-awal sikit dulu tak? InsyaAllah Ustaz. Dua minit. Allah. Yang berkod apa yang berkod segi. Sila tak? Dah, InsyaAllah tu comel lah tu. Tak anjing ni forum. Ali Bender kocok. Lah tak lah. Allah lah. Kemah tak? Kemah tak? Orang nak dengar ni. Tak siapa sikit. Apa tu untuk lalu kan boleh kan? Betul lah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Muzani. Di atas perkongsian yang cukup baik lah. Sahabat-sahabat ni. Jadi mana-mana molek tu kita ambil lah, minta maaf lah kurang-kurang kita ni. Tak gurau dah, dia kata santai tak. Cuma tengok apa ni, gacau dok tengok dua apa ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk meneruskan sunnah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita meneruskan lagi perjuangan ni sampailah kita mati dan kita harap kita dapat syafaat baginda SAW. Dan kita boleh berhimpun balik lah. Berhimpun balik di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua batas tu banyak batas tu Ustaz eh. Okey, kita boleh tawakuf ni Ustaz. Boleh tawakuf ni Ustaz. Ni minta izin untuk guru, boleh tawakuf.
Dakwah lagi Allah, dakwah lagi. Kita tambah sini ya, tambah dulu. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain sahabat-sahabat? Ada soalan lain? Oh, cakul lah benda ni. Kira. Ada soalan lain? Pasal dia pasal? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Allah, 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 Allah. Soalan tu je lah. Ya, soalannya je lah. Soalannya. Dah itu kembali lagi. Dah dah salam, kembali lagi. Kita buat lagi-lagi je, bapak anda dah. Sila tak? Haa, tanya soalan lah. Tak, mbak jatuh tak? Allah, Allah, Allah. Kita buat dengan iman. Ayat sorang dia lagi. Tak jawab dah, tanya tak salah. Baik ke tak? Tawih kita ya. Ya sila tak, sila tak. Allah, 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 Allah. Tutup apa je lima. Kacau dia. Jadi kita tutup lah majlis. Nak tutup dah, tutup. Tutup pun tak suruh jawab. Tak, tutup nanti. Tutup tengok eh. Jawab dulu sepatutnya. Okay, alhamdulillah setakat ni sajalah program kita pada pagi ni. Aduh, orang jatuh dulu gapak dah marah tu. Okay, sama-sama kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, kita minta Ustaz Muzani pimpin selawat Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Semangat, semangat. Aduh. Selamat, semangat, 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 semangat. Sekali lagi kita selawat insya-Allah ramai-ramai sama insya-Allah. Mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد
Ya Imam Al-Qiblataini Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada Fadli Ustaz Manah dan seluruh hadirin dan hadirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.